Insulin ni adalah sejenis hormon sebenarnya yang semua orang ada dalam badan masing-masing. Sebab kita perlukan insulin untuk convert glukos kepada tenaga. So kena ada insulin lah. Tapi bila orang yang ada masalah kencing manis, type 1 diabetic, type 2 ataupun GDM, dia ada kekurangan insulin dalam badan. Contohnya macam type 1 diabetic, mostly adalah kanak-kanak ataupun remaja lah. Bila dia makin membesar, baru kita tahu dia ada type 1 diabetic di mana dia perlukan insulin seumur hidup. Kalau yang type 2 pula, usually adalah disebabkan pemakanan, orang yang ada obese and then genetic. So bila dia makin tua and then didiagnose dengan masalah kencing manis, dan usually because of insulin resistant ataupun pancreas tidak menghasilkan insulin lagi, that's why diperlukan insulin. Kita juga ada GDM, iaitu pregnant mother, yang tiba-tiba dapat tahu dia ada masalah kencing manis. Sebelum ni tak ada kencing manis pun, tiba-tiba ada. Sebab usually bila pregnant woman ni, dia ada hormone imbalance yang menyebabkan insulin tu tak cukup. So that's why dia terpaksa cucuk insulin lah. Dan kebanyakannya sakit pregnant yang dapat kencing manis masa dia pregnant, dia mungkin ada tendensi untuk dapat kencing manis in the future. Insulin ni kita ada yang short acting, kita ada yang intermediate, kita ada yang long acting. Siapa yang boleh dapat insulin ni usually ditentukan oleh doktor semasa rawatan. Dan kebanyakan patient akan rasa macam, oh, this is pengakhiran hidup dia lah, terpaksa on insulin. Tapi sebenarnya tidak. Sebab kita tahu insulin ni mahal, dan insulin dapat banyak sangat membantu untuk normalisekan balik insulin kita tu. Jadi macam orang biasa. Tapi you perlu cucuk insulin setiap hari lah. Dan pemilihan insulin ni pun bergantung juga pada condition you. Doktor akan tentukan dos yang bersesuaian, insulin yang bersesuaian. Okey, orang yang ada kencing manis, kita panggil hyperglycemia sebab gula dia tinggi. Tapi bila orang cucuk insulin, dia ada tendensi untuk dapat hypo, iaitu gula jadi sangat rendah. Dan bahayalah kalau gula tak sampai ke otak, boleh pengsan. So kita kena ajar patient kalau contohnya dia on insulin, dia kena berhati-hati dengan tanda-tanda hypo. Contohnya patient tu menggigil, rasa lapar, berpeluh-peluh, perlu sejuk. So tanda-tanda hypo ni, you kena check gula. Kalau gula kurang daripada 4 dah 3 point something, you kena cepat-cepat ambil gula-gula yang manis ataupun air manis untuk kita neutralkan balik hypo tu supaya jadi normal. Insulin teknik pun sangat penting juga kepada patient yang kena cucuk insulin. Kita akan ajar teknik yang betul sebab kita tak nak patient cucuk cara yang salah. And then kalau patient cucuk tempat yang sama, dia boleh lead to lipohypertrophy, iaitu kita punya kulit tu jadi tebal macam bola pingpong, which is lagi bahayalah. So kita kena ajar teknik yang betul, cara penggunaan pen insulin yang betul, okay? So insulin ni dia banyak sangat benda yang kita kena take note lah kalau you on insulin. Tapi apapun, kita tak nak lah orang ada masalah kencing manis sebab kencing manis ni complication dia lagi banyak. Boleh rosakkan buah pinggang, boleh jadi buta, saraf boleh rosak. So instead of kita fikir untuk merawat, kita cuba untuk mencegah lah. Kencing manis ni akan berlaku melalui progress. Contohnya, you umur 38 kan, you dapat tahu you ada kencing manis. Bukan sebab dalam masa 3-4 hari tu you makan manis, tak. Dia adalah progress daripada 10 tahun yang lalu, masa you umur 28, cara pemakanan you, berat badan you. So selama 8 tahun, 10 tahun tu, kalau you menggunakan rutin yang sama, setiap hari minum benda-benda yang manis, tak kontrol pengambilan gula, itulah yang akan membawa kepada penyakit kencing manis di usia yang akan datang. Even sekarang pun, ramai sangat patient yang umur 35, 36 dah didiagnose dengan kencing manis. So it's very important untuk kita start jaga kesihatan kita daripada awal, daripada muda macam ni. Kena jaga pemakanan, kena exercise and kena jaga tidur.